Nah kan bingung kan, itu siapa yang notain dari awal itu? Riva ya. Oh disatuin guys, ternyata guys. Adit itu iya yang putih di tagi mah Adit doang ini putih segini dua. Oh guys udah kesalahan teknik guys, bahwasanya barangnya disatuin guys dan enggak lengkap gitu guys, jadi kita yang enggak tahu di... ini yang sini belum di iya. Oke guys, kita keluarin lagi. Nah jadi ini Adit ya guys. Nah Aditnya di sini guys. Benerkah dia sarung bantal guling 2 pcs? Bener. Spray single sama bed covernya lain dia guys. Berarti ini kita di sini punya si bed cover sama selimut guys. Kita keluarin aja guys. Wah, notanya ketinggalan guys. Nah, ini guys. Oke, kita geser ke sini ya guys. Nah, udah. Taruh notanya di situ. Tersisa kita nungguin. Packing yang di sini udah diambil lagi, terus kita turunin lagi yang ini guys. Gitu guys cara packingnya guys. Ini kalau aku yang making lama banget guys, tapi kalau dia yang making cepet banget kan cara masukinnya. Wah susah banget guys, belepotan gitu kan. Tapi kalau cewek yang masukin the best dah, dia udah cocok belum guys jadi pip calon tamu gitu. Salah guys, bukan itu konsepnya guys. Pip calon mantu tapi nggak jadi guys, dia punya Dika ya guys. Ini kasirnya ini sedang dilema ya, dilema dalam percintaan, dicintai oleh dua cowok tapi cowoknya itu serada apa ya guys, rada bangke gitu kata cowoknya. Soalnya yang satu cowoknya suka merotin, yang satu suka PHP-in guys. Bingung juga, kasihan juga dia. Harus di ini, harus dikasih kasih sayang yang lebih oleh orang yang benar-benar sayang guys. Ada yang berminat guys, nih di obral aja. Mau pilih gue cewek apa? Tuh, sampai marah-marah gitu guys, dibanting-banting ya guys. Itu dihitung ulang lagi guys, padahal tadi udah aku hitung. Nah itu wajib guys. Karena manusia bisa lupa kapan aja di mana aja guys. Jadi kalau udah dihitung itu dihitung lagi guys. Jangan disepelein ya hal-hal kecil seperti itu. Kalau dalam bisnis laundry kayak gitu guys, hal kecil apapun jangan disepelein. Takutnya nanti itu bakalan jadi apa ya guys? Jadi duri lah. Saat orang komplain kok ini punya saya kurang ya, punya saya lebih, padahal tadi dihitung udah. Iya karena cuma sekali doang hitungnya guys, nggak diulang-ulang. Takutnya kan si penghitung itu bisa lupa atau salah hitung gitu guys. Jadi itu wajib dihitung ulang guys, kayak gitu. Nah kalau yang kayak gini nggak usah dihitung ulang guys, kan kelihatan guys yang satuan-satuan gini. Tapi yang berbahaya itu yang kayak gitu guys, itu sering terjadi dalam bisnis laundry itu, komplainan seperti itu guys akibat salah hitungnya. Ya dimaklumi aja lah karena manusia punya ini, punya kesalahannya itu dimana aja kapan aja kita nggak tahu guys. Nah, sekarang kita angkat lagi yang ini guys, keluarin lagi.